hadis yang ke-237. Wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilatil lailah thumma yuri mithluhunna qad qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kau melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang mana tiada sama sekali ayat-ayat lain semisalnya dengannya, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Okey, dua muawwazat ataupun dipanggil dua auzubillah. Okey, jom kita bedah sikit maksud kedua-dua surah ini. Ayat ni kadang-kadang amalan ni tak semestinya panjang-panjang kan, tak semestinya besar-besar, tapi dia istiqomah. Macam saya sebut tadi lah, tuan-tuan guru kita membuat satu perumpamaan sangat bagus. Dia macam kita tanam pokok. Kita tak boleh nak mengharapkan hari ni kita tanam terus ada buah, hari ni kita sakit terus amal terus nak sembuh kan. Tapi kalau kita dah jadikan dia amalan harian dah lama kan, barulah kalau orang kata dibaca tu, kelebihan tu lebih bagus sebab kita dah memang mengamalkan ayat itu. Okey, jadi dua, kul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung pada Allah, kan, a'udzu birabbil falaq, dari Tuhan yang punya alam inilah, kul a'udzu falaq, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang diciptakan. Allah ni menciptakan semua sekali, ada kebaikan ada kejahatan, kan. Untuk sebenarnya kita kata kenapa Tuhan nak menciptakan kejahatan? Kadang-kadang kita tidak akan menghargai yang putih kalau tidak mengenal yang hitam. Ha, jadi bila mengenal kejahatan baru kita akan menghargai, kan? Maknanya bagusnya yang baik itu apa itu baik bagusnya? Kan? Ha, kita tak akan mengenal kejahatan kalau kita tidak akan mengenal kebaikan kalau tidak mengenal kejahatan. Saya iklan sikit. Kita hari ini sembahyang, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merebahkan daya kita ke lantai, kita baca ayat-ayat mentauhidkan Allah. Oleh kerana kita ni memang lahir-lahir daripada rahim orang Islam, sembahyang tu kadang-kadang hanya orang sebagai rutin saja, kan? Penyembahan. Daripada satu sudut, satu ketika saya ada program TV, kita punya penggambaran dekat Krabi, dekat Krabi Thailand. Jadi selain di Krabi, kita buat syuting tu ke pulau-pulau. Ada satu pulau di Krabi ni, di situ tu ada satu gua. Gua tu diletakkan kemaluan, kemaluan orang lelaki, dan orang datang menyembah kemaluan tu. Ha, kan? Kemaluan orang lelaki saiznya berbagai-bagai, daripada kecil sampai ke tiang-tiang yang besar tu, kan? Bila saya melihat kat situ, orang kat situ dengan berbagai-bagai cara penyembahan, baru kita kata, ya Allah, menyembah Allah tu rupanya satu nikmat. Kita tahu siapa Tuhan kita yang kita sembah tu. Sebab ada orang tercari-cari Tuhan dan dia tak tahu siapa tu Tuhan yang perlu disembah, kan? Sebab tu kenapa Allah jadikan kejahatan, wa min qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq, daripada apa kejahatan yang diciptakan. Sebab kadang-kadang kita tak akan mengenal benda yang baik, kita tak akan menghargai benda yang bagus kalau kita tak kenal benda yang jahat, kan? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan apa, dan dari kejahatan gelap apabila dia menjadi gelap, kan? Benda-benda yang gaib-gaib ni dia dalam gelap dia lagi aktif, eh. Sebab tu waktu maghrib, tu benda-benda yang perlu dijaga lah. Pernah dengar tak hari ke-8? Hari ke-8 ada, kalau berbual dengan pengamal perubatan Islam, dia ada istilah hari ke-8. Hari ke-8, hari ke-8. Hari ada berapa? Hari ada 7 dia. Betul? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Dan istilah hari ke-8. Hari ke-8 ni diistilahkan hari kiamat. Okey, maksudnya hari kiamat tu hari ke-8 lah, sebab disebut Yaumiddin, hari itu, hari ke-8. Hari yang tak ada dalam hari-hari yang 7 tu.
walaupun berlaku pada hari Jumaat tapi di hari ke-8. Ada juga diistilahkan sebagai satu dimensi hari yang lain. Betul, orang kalau disorok oleh benda-benda yang tak bagus, orang tak jumpa. Kan? Biasa tak? Dulu peristiwa budak kecil hilang dekat hutan. Kan? Ini kan benda-benda cerita yang budak kecil bukan pandai buat cerita. Kan? Berapa hari hilang. Orang cari tak jumpa. Selepas dibuat-buat, dicubuk, diberi maknanya selain daripada mencari yang zahir, dibuat solat hajat dan sebagainya, jumpa tempat yang orang dah cari. Eh, boleh jumpa pula. Sebab dia masuk dalam dimensi hari yang lain. Kan? Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab diving ni, diving kan saya terlibat dalam diving eh. Bukan saja bab recreational. Recreational ni diving tengok ikan, tengok coral, kan? Saya yang situ tu jenis diving macam tu dah bawah-bawah. Saya jenis suka diving yang air tak nampak ni lah. Lagi gelap lagi macam wow, ini diving sebenar eh. Kan? Maknanya cari mayat, kan? Bantu orang bantu dengan bomba, kan? Ketua Pengarah Bomba minta saya lead Persatuan Bomba Sukarelawan Penyelam dan Penyelamat di Air. Kan? Biasanya Persatuan Bomba Sukarelawan ni hanya yang api ni, tapi penyelam-penyelamat satu je kat Malaysia. Dia minta saya lead benda tu. Jadi kita bantu bomba apa semua. Ada satu pengalaman. Saya mencari mayat ke satu tempat, memang tak jumpa. Saya ada rakaman video dia. Kan? Kaedah mencari mayat ni kalau lemas kan, selain dia berzahir kita menyelam, memang cari kan, zero visibility, memang tak nampak kan. Memang tak nampak. Okay. Kita pakai scan. Dia panggil side scan. Side sonar scan. Sonar side scan. Kan? Pergi tu side scan, mayat memang dekat bawah. Bom dah marking. Tak marking. Bomba panggil anjing K9. Bagian mayat. Kan? K9. Bagian mayat. Anjing pengesan ni dia ada berbagai-bagai. Yang dadah lain. Yang kebakaran lain. Kebakaran ni dia boleh, dia memang sensitif dia pada minyak diesel, minyak petrol. Jadi kalau kebakaran tu memang simbah minyak, dia terus dapat cari ke mana. Yang mayat lain. Okay. Yang K9 untuk mayat ni biasanya dia akan gunakan dua. Dia akan gunakan dua eh. Dia panggil seko. Seko tu dia bawa turun kat bot, dia akan cecahkan ni, dia pakai bot ni nipis ya. Dia akan cecahkan hidung dekat air macam tu. Kalau ada mayat dia akan menggonggong. Gonggong gitu. Maka anjing tu dibawa naik, dipanggil seko lagi. Maksudnya cross check lah. Taklah bergantung pada seko. Turun seko, gonggong memang dekat bawah. Side scan, saya ada rakaman video side scan, mayat ada dekat bawah. Menyelam tak jumpa. Ha, itu kalau pengamal perbatasan dipanggil hari ke-8. Kan? Selepas hari kiamat tu sebagai hari ke-8. Kan? Menyelam tak jumpa. Saya cakap, saya nyelam tak jumpa. Side scan, bomba menyelam tak jumpa. Confirm ada bawah tu. Anjing K9, dua anjing dah turun. Confirm ada bawah tu. Kan? Jadi kemudian bomba selepas meninggal 6 orang dekat Puchong tu, dia ada satu SOP. Dia takkan turun malam. Jadi bomba berhenti pukul 6, malam tu kita sambung lah. Malam tak jumpa. Jadi keluarga dah panggil bomo. Bagai-bagai bomo datang. Confirm ada kat sini gini, malam ni dekat timbul lah semua. Hati saya bercakap, ya Allah janganlah bagi jumpa. Kan? Ha. Jangan bagi jumpa tu supaya kalau jumpa orang akan percaya pada bomo. Wah, janganlah bagi jumpa tuan, kan? Bomo aku tu confirm ni malam ni akan timbul gini apa semua kan. Saya berkemah dekat tepi tu. Ustaz jangan kemah sihat. Dah ada hantu air malam-malam tu dia akan tarik ustaz masuk dalam air. Saya kata, tak apa saya kata. Saya insya-Allah lah ada dalam ni kan. Dah lepas 2 hari saya kata okeylah ginilah. Berhentikan bomo. Kita buat solat hajat, kita buat tahlil. Kan? Saya boleh, sebaiklah tak jumpa dalam 2 hari ni kan. Buat solat hajat, buat tahlil, tengah hari tu jumpa. Alhamdulillah. Jadi benda-benda macam ni, benda-benda yang wa min syarri ghasikin idza waqab. Kejahatan, satu kejahatan gelap apabila dia mula gelap. Kan? Gelap sama ada malam,
Kalau dalam air itu, kalau yang memang tempat-tempat yang memang tu memang zero visibility, memang tak nampak tu lah. Right? Meraba macam tu lah. Right? Cari mayat ni kalau saya mengajar bomba kan, juga beberapa specialty. Bukan semua, bukan asas menyelam. Itu dia orang ada, dia punya apa nama, dia punya instructor sendiri. Ada beberapa specialty, beberapa kemahiran yang memang dia orang tak ada. Macam baru ni saya ngajar polis, bagian chamber operator, mengoperate chamber tu, sebab dia tak ada kepakaran tu. Okay, kalau anak murid saya bomba tu mencari, kan kita boleh tengok buih tu kan, blub blub blub, tiba-tiba dia berhenti, blub 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 blub, itu mana jumpa mayat dah tu kan. Sebab kalau orang baru kalau jumpa memang suspend tau, sebab dia zero visibility, tengah meraba macam tu, tiba-tiba muka muka macam tu lah. Memang memang macam tu lah cerita dia. Saya kata jumpa dia tu, dan kalau pengalaman anak murid saya bomba, memang tak nafi lah benda macam ni banyak. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, dan daripada tukang-tukang sihir yang meniup di, kalau terjemah lama tu di buhul-buhul. Buhul dia, terjemah lama eh, dia gini. Dia buat satu ikatan dengan amalan-amalan dia, kemudian dia baca dengan rutin dia, dia tiup macam tu lah. Dengan buhul-buhul. Okay, saya ada satu buku yang ditulis oleh orientalis British. British ni kan orang moden. Tapi dia tulis buku Malay Magic. Ada buku dia, kalau kita pernah baca. Dia catatkan dalam buku dia benda-benda yang di luar logik yang ada di sekitar orang Melayu ni, Malay Magic. British tu kan orang logik, tapi dia tetap percaya benda macam tu. Sebab dia tengok. Itu kalau kata Melayu lah, tanah Arab lah. Wa min syarri naffathati fil uqad, ditiup pada buhul-buhul tu. Kemudian wa min syarri hasidin idha hasad. Okey, kita ni tuan-tuan sekalian duduk di kalangan manusia. Manusia ni kita tak tahu tau yang mana ada penyakit hasad. Kan? Macam sekarang lah ya. Kita tak tahu orang yang ada dipanggil mental disorder. Mental disorder kan? Tengok sihat, pegawai besar, tapi ada mental disorder. Kan? Mental disorder ni kalau ikut apa nama DSM-5, Diagnostic Statistical of Mental Disorder, volume kelima DSM-5 yang digunakan untuk ahli psikologi psychiatrist, ada 1,800 mental disorder. Dulu kita ingat mental disorder ni orang tidur bawah jembatan je. Gila lah tu kan. Ada 1,800 mental disorder. Macam-macam lah nama dia. Anxiety lah, bipolar lah, apa nama depression lah, ada yang apa nama psychopath lah, ada yang apa narcissistic lah, berbagai lagi. Kita tak tahu kan. Bayangkan ada orang yang bunuh orang, ada orang tikam orang, ada orang cekik anak, ada orang macam-macam lah mental disorder eh. Kita tak tahu orang yang keliling kita ni siapa yang ada mental disorder. Antara yang Quran sebut hasad. Orang ada mental disorder, kalau dia start buat benda tu bahaya. Kalau dia duduk dendam tak apa. Antara yang Allah sebut adalah hasad tu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau dia tak ada apa-apa tak apa, tapi kalau dia start idza hasad, habis. Itu kita minta lindung Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu kalau auzu billahi falaq. Baikul auzu binnas, kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah dengan Tuhan manusia. Kul a'udzu binnas. Kemudian Malikin Nas, raja kepada semua manusia. Ilahin Nas, Tuhan kepada manusia. Min syaril waswasil khannas, bisikan-bisikan dalaman pula. Itu kita dan diri kita pula. Sebab manusia ni yang paling besar dalam hidup dia adalah dia punya inner talk dia. Dia punya monolog dalaman dia. Kalau monolog dalaman dia positif, positiflah dia. Kalau monolog dalaman dia itu negatif, negatiflah dia.
Kalau monolog dalam mana gila-gilalah dia. Monolog dalam mana, yang kita bercakap-cakap sendiri itu kan. Ada kan ada orang bercakap-cakap di sini. Dia tu sengih-sengih kat aku tu nak mengurat aku lah tu. Tiba-tiba. Itu kan monolog dalaman kita, inner talk kita. Itu kita punya bahasa dalaman. Wa min syarril waswasil khannas, yang dibisik-bisikkan oleh khannas. Kan monolog dalaman yang dibisikkan benda tak bagus. Min syarrin nafasat apa kalau azab nas malikat illah nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ditiupkan dibisik-bisikkan dekat dada manusia. Minal jinnati wan nas, sama ada daripada golongan jin ataupun manusia. Ada juga jin yang kita tak nampak ataupun benda yang gaib ni, yang bisik-bisik-bisik. Ada juga manusia tau. Sebab apa? Maaf saya sebut. Otak kita dari sudut penerimaan, maaf saya sebut perkataan ni, maaf perkataan ni, tapi nak senang faham. Dari sudut penerimaan, dia lebih bodoh daripada perut. Maaf saya sebut. Perut terima benda buruk, dia tu ada tanda. Muntah-muntah, berak-berak, kita boleh cari ubat. Di sudut penerimaan ni. Di sudut penerimaan, otak lebih buruk daripada perut. Otak terima benda buruk, kadang-kadang dia tak boleh differentiate tau. Dia lama-lama termakan. Kalau tak percaya, kita boleh cuba try test. Okay, tak usah banyak lah, tak usah banyak. Katakan kejap lagi ada kawan kita masuk. Kawan kita masuk. Ahmad dan nak habis kelas ni, kita masuk. Kita cakap kat dia seorang. Orang kanan cakap. Hajah, lambat datang. Sibuk dengan cucu lah. Sama juga lah, saya sibuk cucu kan. Muka macam pucat lah, tak sihat ke? Tak ada, okey lah. Okey. Orang kiri pula cakap. Hajah, muka macam putih, pucat lah. Tak ada, okey je. Orang belakang cuit. Hajah, kenapa muka macam pucat? Alah, macam kurang tidur sikit lah saya ni. Dia dah start lah. Orang depan nak cakap. Hajah, muka. Saya memang pening-pening lah pagi ni. Nanti sekejap lagi nak pergi klinik lah. Ni bukan cerita pasal orang tau. Pasal diri sendiri pun sama. Sebab tu dekat Malaysia ada akta kaunseling. Orang kaunseling ada akta dia. Tak boleh suka-suka nak pergi kaunseling kat orang. Sebab dia boleh merosakkan psikologi orang. Dan kita kalau nak minta nasihat pun sama tau. Nak minta nasihat, jangan minta nasihat dari orang negatif. Kita akan jadi negatif. Itu kadang-kadang jumpa orang, kadang-kadang kan, jumpa pengamal perubatan Islam masuk. Pengamal perubatan Islam yang tak genuine ni, memang tu jin lah cerita dia. Makcik ni bergaduh dengan laki ni, ada sihir pemisah ni. Umur makcik apa? Dekat 70 tahun, betul lah, memang 70 tahun memang kena sihir pemisah. Dah ada satu maknanya pemikiran begitu kan. Minal jinnati wan nas, daripada manusia dan juga jin. Okay, so jadi itu kelebihan. Sebab itu dua surah ni kalau kita memahami, kita faham, dia bukan saja ada kelebihan di sudut yang maknanya tak nampak kan, yang bentuk mujizat. Tapi kefahaman tu sendiri pun memahamkan kita untuk bagi direction yang betul lah hidup kita tu. Mana kita nak pergi hidup kita tu, macam mana hidup direction dia tu. Okey, jadi saya rasa setakat saja dululah yang boleh kita kongsikan bersama.